Oke, salam pasuduluran. Sobat-sobat, di awal tadi kita vlog tentang PSU Jangkar, made in Stabat Kabupaten Langkat. Saatnya kita vlog tentang bagaimana cara memasang di galah. Galah itu semacam ini. Ini bisa bambu, bisa fiber, dan lain sejenisnya. Ya, ini galah ini untuk ngegrek sawit. Nah, ini pasangannya mana? Pasangannya ini, PSU. Peso egrek ini sudah ada besi di belakangnya, sudah dilekukkan. Kenapa? Ini nanti untuk ketika kita lilitkan tali karet supaya tidak lari. Oke, caranya bagaimana? Ikuti seperti ini ya. Ini kita tempelkan di bambu atau galah kita yang pas. Kemudian kita lilitkan ya. Mulai dari apa ini? Lilitannya juga harus kuat. Kenapa? Kalau nggak kuat nanti bisa lepas ketika untuk ngegrek. Nah, kita luruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah berapa kali, baru kita lilitkan ke atas. Ya. Di sela-sela kita bertugas melatih pramuka, apa yang bisa kita kerjakan di rumah, kita kerjakan. Terutama untuk orang-orang yang kita sayangi, kita cintai, supaya mereka senang, supaya mereka bahagia, ya, semua itu bahagia. Ini sampai sini, ya, sampai ujung. Oke, kita lanjut dulu. Ketika udah sampai ujung, kita belitkan mungkin bisa 3 kali supaya lebih betul-betul kencang ya. Baru kita turunkan ke bawah lagi sedapatnya. Ini betul-betul harus kencang ya, Lur. Pakai power. Kalau kira-kira sudah cukup, ini kita masukkan ke salah satu belitannya dulu. Bisa-bisa 2 kali. Kita tarik. Kita ulang sekali lagi. Tarik. Nah, alhamdulillah sudah terpasang. Ini ya, sudah terpasang rapi. Ini tadi untuk apa? Pengaitnya supaya tidak lari. Insya Allah kenceng. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mantap.